Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Osi Creator, di mana channel misteri atau channel pemula yang masih noob. Oke teman-teman, sekarang saya berada di pemakaman Gembong teman-teman ya, di tempat lokasi konten yang kemarin teman-teman. Saya lanjutkan eksplor di sini dengan sendirian teman-teman. Saya ingin merasakan sensasinya di ras ini kalau sendirian teman-teman. Oke, yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk di like dan jangan lupa untuk komen juga teman-teman. Oke, tanpa lama-lama mari kita mulai eksplor kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihtinasyiratal mustaqim. Syirat aladina anam tanalim hairil ma'adub yang lima dua tiga tiga. Oke teman-teman, kita masuk ekspor. Nanti kita ekspor ke sana. Kami saya coba ekspor sini dulu. Assalamualaikum mbah. Assalamualaikum. Nah ini makam kuburan Gembong teman-teman. Suasananya kalau malam begini, mungkin di sini sudah pernah dibuat konten juga oleh youtuber yang berasal dari Indonesia juga. Itu teman-teman, saya disambut dengan kurang jelas ya teman-teman. Video kali ini settingan ya teman-teman, kita buat yang serial mungkin. Itu keranda teman-teman yang ada di sana teman-teman. Mungkin tadi siang saya sudah review ke atas teman-teman ya, yang tadi. Kalian yang belum nonton silahkan cek di channel saya. Assalamualaikum Mbah Gili. Hanya eksplor di sini, menikmati suasana malam. Sebenarnya kalau sendiri agak tegang ya teman-teman. Saya ingin melawan rasa takut saya teman-teman. Di sini teman-teman. Niatnya sih tadi mau ke Kalituri tapi ada halangan teman-teman. Assalamualaikum lagi. Oke, saya tambah lagi penerangannya. Ya teman-teman, saya kayak ngerasa gimana gitu teman-teman ya kalau mau ke atas, soalnya lokasinya sangat ekstrim teman-teman, jauh dari jalan. Takutnya kalau kenapa-kenapa, gak ada yang pantau nih teman-teman ya. Soalnya tadi saya mau tidak live, saya berani teman-teman. Kan ada yang menemani semuanya. Ya teman-teman, saya sudah gak enak. Saya mau keluar area sini, pindah lokasi teman-teman ya. Yang lokasinya tidak jauh dari sini juga teman-teman. Ya teman-teman, saya merinding teman-teman. Saya dengar suara-suara aneh teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak ada orang-orang
sekarang teman-teman. Tadi ada sosok di situ teman-teman ya. Itu kurang jelas teman-teman, atau karung atau entah apa ya, saya tidak. Astagfirullahaladzim. Oke mbak, assalamualaikum. Oke, kita keluar area sini teman-teman. Kita dekat jalan aja teman-teman. Soalnya ekstrim ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu pohon bambu teman-teman. Kayak gerak-gerak gitu teman-teman. Aduh, aduh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, assalamualaikum mbah, kula maksud mbah. Entah apa teman-teman, tadi ada yang lempar. Sumpah demi Tuhan teman-teman, demi Allah teman-teman. Ada lemparan teman-teman. Oke, saya kembali aja teman-teman. Teman-teman. Oke, videonya saya jeda dulu teman-teman ya. Biar tidak lama-lama habiskan waktu teman-teman. Saya jeda dulu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi ada suara yang aneh-aneh teman-teman. Yaudah saya jeda dulu teman videonya. Oke teman-teman, saya batal teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada suara guyonan teman-teman. Saya pulang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya maaf, sorry, saya tidak bisa lama teman-teman. Ada suara ketawa-ketawa teman-teman. Sumpah demi Allah teman-teman, ini bukan settingan teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah, Allahu Akbar. Saya merinding gemeteran teman-teman. La ilaha illallah. Entah itu burung atau bukan teman-teman. Jelas sekali. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar, semakin dekat. Oke teman-teman, saya akhiri teman-teman ya. Ya Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.